Kenapa Evos Rasha kalah melawan Let the Hyper? Seperti yang kalian tahu, Rasha adalah YouTuber sekaligus pro player tim Evos. Tapi yang menariknya, saat turnamen YouTuber kemarin, Rasha satu tim dengan Base Kapian dan kenok oleh Let the Hyper. Alasannya sangat sederhana, Rasha menggunakan launcher untuk masuk zona dan posisinya di atas ada Let the. Akhirnya Rasha kenok. Menurut kalian, apakah Let the akan masuk Evos Divine? Itulah alasan.